Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oh iya, kali ini aku akan membuat tutorial origami gelas. Nih, insya Allah jadinya seperti ini nih. Oh ya teman-teman, tetap stay at home ya. Di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona ini. Oh ya, sebelum ke bahan-bahan dan alatnya dan cara membuatnya, kalian like, share, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Semuanya gratis kok, ada di bawah ini nih. Nih. Oh iya, jika kalian ingin tahu entah jadinya kayak apa, tonton terus ya video aku sampai selesai. Alat dan bahannya ada alat tulis lengkap. Yang aku butuhkan gak semuanya kok, cuma ada lem, menggaris, dan gunting. Udah kok, gak perlu pensil, penghapus tidak perlu. Dan ada kertas origami. Ayo kita mulai ke cara pembuatannya. Next, ke cara pembuatannya ya. Oke, pertama-tama aku akan mengeluarkan kertas origami. Oh iya, aku hampir lupa. Apakah ini kertas origaminya ukurannya 20 x 20 cm. Kalian juga boleh kok pakai yang lebih kecil, kayak misal 14 x 14 cm. Misalnya iya deh. Maaf ya teman-teman, tadi adekku minta lem. Oke, sekarang aku keluarkan kertas origaminya. Aku mau warna biru deh. Oke, pertama-tama yang aku akan lakukan adalah tepuk seperti ini. Ini main buka. Adikku, sudah deh lemnya. Oh ya, kita langsung aja deh. Gak usah urusin adikku. Biarin mau ambil apa aja boleh kok dia, dek. Pertama-tama kita tepuk seperti ini ya. Boleh kok. Jika sudah tekuk seperti ini, tekuk lagi seperti ini. Jika sudah tekuk lagi sampai kecilnya segini. Segini ya. Mungkin kalau kalian menggunakannya kertas yang lebih kecil, hasilnya enggak segini ya. Aku kertasnya menggunakan yang ada di rumah. Jika sudah seperti ini, kita buka lagi. Jika sudah buka, lalu kita tekuk kembali. Ini yang banyak itu tekukannya ya. Jika sudah seperti tekuk lagi.
sudah, kalau ini tekuknya 2 kali. Yang pertama tadi 3 kali ya. Buka lagi teman-teman. Ini kan garisnya seperti ini ya. Ya sudah. Ini kayak gini. Kita tekuk yang garisnya mendatar ya. Tekuk seperti ini. Lalu seperti ini. Sisanya jadi tekuk ya teman-teman. Aku waktunya mau memasukkan gunting. Terus ini digunting kayak gini. Kayak gini. Aku lanjutin ya. Nah, ini sudah aku gunting menjadi seperti ini. Sudah. Waktunya kita membutuhkan lem. Ini lemnya, Kak. Untuk lemnya aku menggunakan 2. Yang satu ntar untuk cangki ininya gelas, pegangnya gelas, yang glukol. Jika yang ini untuk bawahnya ya. Oke, sekarang kita akan mengelem bagian bawahnya. Pertama-tama kita akan tekuk jadi seperti ini ya. Tekuk agar bisa menempel. Kita lem bagian sini ya. Aku pakai lem ini. Aduh. Lemnya jangan banyak-banyak kayak gini agar tidak ntar pas ditutup tidak lomer. Aku pakai penggaris untuk menganukannya ya agar tidak tangannya tidak kotor. Pakai tangan aja deh, susah soalnya ternyata kalau pakai penggaris. Jika sudah, seperti ini, kita seperti ini kan. Ntar ya, adek aku memanggil. Nih, jika sudah seperti ini kan. Nih. Sudah seperti ini, sudah menempel. Waktunya mengelem bawah gelas. Untuk bawah gelas aku menggunakan lem glukol ya, tidak terlalu lengket. Maaf, tadi aku salah menyebutkan. Mengelemnya seperti ini. Ini kan ada yang potong-potongan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini kita salah satu diungkupin ke bawah. Pokoknya dilem aja deh biar nempel. Bisa nempel kan? Nah, ini sudah aku lem ya teman-teman. Waktunya membuat pegangan gelas. Ini aku taruh sini dulu ya. Kertas origami warnanya boleh sama boleh tidak, aku mau sama ya.
dari 10 cm. 10 cm. Oh ya, aku membutuhkan bensin juga ya. Ternyata aku lupa. Kata adekku, coba terus kak. Aku menggunakan bensin ini. Penggaris ya. Nah ini sudah aku menjadi 10 kali 10 cm ya. Waktunya memerlukan gunting. Oh iya, aku mau menggunakan trik sulap nih. Ini kan. Nih, sulap kan? Oh iya, kalau yang tahu trik sulap aku tadi gimana, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, jika sudah seperti ini, tekuk. Jadi seperti ini, jika sudah seperti ini, tekuk lagi. Jika sudah seperti ini, tekuk lagi. Seperti ini sudah. Jangan lupa dilem ya, karena tentukan yang dilem sininya. Dilem ini. Ini bagus enggak? Bagus. Ada yang aku bikin kayak aku. Keringkan dulu ya teman-teman. Kata adik aku, kalau sudah membuat dan masih ada lemnya, keringkan dulu ya. Adik aku biasa habis makan gak ditaruh. Dia gak puasa. Wajar, masih 4 tahun. 4 ya, kayak gini ya. Bukan kayak gini ya. Sudah lem lagi yang masih terbuka sisanya. Kenapa dek? Ya ntar lihat aja, kalau udah keringnya diambil nggak apa-apa. Satu kali lagi. Nih sambil menunggu kering, aku mau tutup lem dulu. Tutupin ya. Ini sudah lumayan kering ya. Aku ambil gelasnya kembali. Oh iya, ini masih terbuka teman-teman. Kita lem ya. Terlalu suka pakai lem ini karena ini basah banget. Waktunya kita menempel. Kita tekuk seperti ini ya teman-teman. Lama banget sih keringnya. Kita lem ya di sini.
kering baru itu kita lem bawahnya. Sudah lumayan kering nih teman-teman. Yuk kita lem bawahnya. Lem aja Pak. Lagi teman-teman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kak. Emang nggak apa-apa. Terus berusaha ya, jangan cepat putus asa. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tinggal tunggu keringnya saja. Sama tidak? Sama kan? Sini mau. Sini ya, Ryan. Sini, Pak. Ini jangan Ryan sendiri. Sudah selesai nih. Oh iya, bagi teman-teman yang baru ikutan channel ini, jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Oh iya, meskipun sudah lama ikutin channel ini, tapi belum like, share, subscribe, comment, tekan tanda loncengnya. Belum entah apa bisa nggak? Harus ya, soalnya itu ya semuanya gratis. Oh iya, tadi hasilnya bagus atau jelek bagi teman-teman ya? Oh ya, jika ada yang berkomen jelek, boleh kok. Tapi tulisnya di kolom komentar ya. Maaf banget jika bagi kalian jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.